kabupaten. Tapi tanpa ini banyak orang datang ke sini karena ini. Singgah sejenak untuk sholat duha, sholat sunnah di Masjid Abdullah bin Abbas tadi di Kota Taif, kita menuju ke tempat pembuatan minyak wangi, minyak-minyak wangi yang ada di kota Mekah ini atau dan Madinah juga, itu katanya disuplai dari sini. Seperti apa tempatnya, kita tinggal lihat aja ke sana ya. Ke kanan ini ke kebun, datang ada penjaga kebun itu namanya Atas ya. Kemudian oleh Atas itu dikasih anggur Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Atas bertanya, ini kalimat apa ini? Kemudian ini sampai sikunya Nabi Muhammad kena batu, sandar kepada batu, kemudian sampai di lubang ini yang kayak perigi sebelah kanan ini, ada periginya batu-batu ini. Ini masjid namanya, masjid dulu. Tapi ini dijaga oleh polisi, di orang sini nggak boleh masuk. Orang-orang biasanya orang Kristen termasuk dalam gitu ya. Nah, mobil berhenti di sini kena tilang. Ya. Jadi yaitu masjidnya, banyak yang tempat-tempat di sini nggak boleh dikunjungi oleh orang-orang sini ya. Ya inilah sekitar di sini semuanya masuk Islam. Alhamdulillah sekarang orang-orang Taif dan semuanya Arab-Arab ini semuanya Islam. Ya bagus sekalian, musim dingin jarang juga hujan. Tapi kalau gunung-gunungnya, ya batu-batunya sama. Di cuacanya lebih dingin. Sudah sampai di tempat penyulingan minyak. Seperti apa minyak-minyaknya, kita langsung aja datang ke sini ya. Aroma Flowers Cafe. Buah tin. Terong. Buah tin. Tin. Pabriknya ini. Pabrik pen. Thank you.
kayu. Kayu mod, oh, kayu okay. Model apa kayu temenan? Kayu jati. Kayu jati. Kayu Arabin. Nah, beginilah kondisi tempat penyulingan minyak wangi yang ada di Kota Thaif. Di dalamnya begini. Ini tank-tank yang buat nyulingnya. Nah, nanti keluarnya dari sini. Ini tempat keluarnya. Nah. Pira Ansul? Asin 30, asin 30. Oh ya. Kalau yang mau foto kiri. Kalau mau yang tiduran boleh di sebelah kanan. 3 box. Berapa, Bu? 2 biji. Ya Thaif karo Thaif podo to. Ini lagi di tempat belanja minyak wangi. Itu minyak wanginya. Kami satu. Itu minyak wangi apa, Bro? Dia day out belinya. Yang satu botolnya itu harganya 1.500. Ya. Jadi ini kayak ngenean sing regane. Bingung. Sing regane 50 real ra gelem. Apa mending 10 real. Mereka subuh. Ini store-nya. Store minyak wanginya. Ada di sini. Selama di Mekah ini, saya selalu merasa kepanasan dan merasa ini panas banget. Tapi di sini saya masih pakai jaket. Berarti cuaca di sini emang sedikit dingin dibandingkan dengan tempat lain. Ya, di minyak 25 real. Ya mau mahal atau enggaknya, jangan dipikirlah. Ini yang penting jalan-jalan ke Kota Thaif, dan yang ini tuh untuk beli apa namanya, beli minyak wangi. Lumayan saja dibawa untuk dibawa pulang. Ya, oke, terima kasih sudah nonton. Kita lanjutkan lagi perjalanannya ke mana lagi. Setelah belanja oleh-oleh minyak wangi di Al Kamal tadi di Kota Thaif, ini sebelum pulang kita dianterin ke salah satu tempat makan. Nggak tahu ada makanan apa aja di sini, nanti kita lihat ya. Padahal tadi udah makan juga dalam bis. Sangune maesuk pegawa oh, sarapan dan rasani sarapan. Ternyata ini suruh mampir lagi ke tempat makan. Nanti kita coba lihat-lihat ada makanan apa mau kita beli ya. Ikor pengen maaf nih, kok pesennya tuh pun. Pengen maaf sedia pesennya nanti kayak. Nanti pengen maaf. Ya, benar-benar.
Karena sudah makan lah. Tadi udah makan ya. Jadi ini beli kunafa ya. Tadi kunafa. Kita makan di dalam mobil. Siapa tahu orang-orang ada pengen juga. Ini nih. Hei, Pak. Ya, baik. Kunafa. Ayo. Bun. Orang lagi pusing lagi lu pertama.